Satu, dua, tiga, yuk. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi sama Bu Broto. Sore ini masih semangat, guys, karena dua hari tidak bikin video. Ya, Pak Broto, ya, tidak keluar rumah. Jadi, ya, hari ini saya paksakan untuk memenuhi maksudnya permintaan. Ya, tetap harus berjalan, maksudnya harus tetap jualan supaya tetap dapat apa cuan. Doaku, moga-moga panjang kabehan di rumah selalu diberikan kesehatan, rezeki lancar, berkah, barokah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, mohon maaf untuk WA yang belum terbaca karena semenjak dua hari yang lalu. Yang kemarin, upload, kemarin. Kemarin ya. Kemarin upload videonya Pak Broto itu banyak yang nyari apa? Pilo-pilonya karena apa stoknya juga terbatas. Jadi yang belum dapat kami mohon maaf. Dan dua hari Mbak Santi tidak masuk Pak Broto ya. Ini hari ini. Hari masuk ini separuh. Baru masuk sore, siang sampai sore karena ada kepentingan dan juga. Mohon maaf besok ganti Bu Broto yang libur. Bu Broto libur mau rewang ke rumah bule ya guys. Jadi, kalau ingin pesen Bu Broto ya nanti malam. Kalau pesen sama Bu Broto bisa untuk nanti malam. Berarti Rabu malam masih dilayani. Untuk hari Kamis seharian Bu Broto tidak ganti, melayani. Bisa WA ke Mbak Santi ya guys. Mohon maaf rewang. Untuk ketidaknyamanannya. Untuk Pak Broto ya. Bu Broto rewang. Bu Broto rewang. Oh, naik apa langsung Pak Broto ya? Oke, langsung saja, selak kemengen. Di sini ada yang namanya begonia, ini spesial begonia, guys. Jadi, walaupun sama-sama begonia, ini warnanya, bentuknya juga beda, guys. Nah, ini namanya begonia red pita. Red pita, guys. Cuantik sekali warnanya marun, seperti ini. Ukuran sekian, saya menjual dengan harga Rp90.000. Ini kalau yang masih size sekian, kita bisa mengirim menggunakan JNT ya guys. Nanti untuk yang size jumbo kami tidak bisa kirim menggunakan JNT, hanya bisa kami kirim menggunakan via kereta api, bisa sampaikan menggunakan pot dan juga medianya. Kalau untuk yang seperti ini masih bisa guys. Nah, ini namanya mangkok Thailand, begonia mangkok Thailand. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp85.000. Tadi sudah dihargai ya? Sudah, ini Rp90.000. Ini Rp85.000 ya. Kemudian ada lagi di sini yang namanya begonia glowing. Begonia glowing ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp90.000. Kemudian ada lagi di sini namanya begonia red violet. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp90.000. Kemudian ada lagi di sini namanya begonia keong. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp85.000. Kemudian langsung sini dulu Pak Broto ya. Sini yang kecil-kecil dulu Pak Broto. Lanjut lagi di sini ada yang namanya begonia dolar. Begonia dolar seperti ini bentuknya. Ini bisa kayak ya Pak Broto Mas Ian. Ini bisa tapi ya untuk lebih aman ini media semua saya sertakan jadi ongkos kirimnya beratnya bisa jadi 1 kilo per tanaman seperti ini ya guys supaya tidak stres saat pengiriman. Ini begonia seperti ini kita menjual dengan harga Rp110.000. Ini ada dua. Kemudian ada lagi di sini namanya begonia apa lagi? Singin apa sih? Apa? Lipstick. Oh, ini namanya begonia lipstick, guys. Jadi cantik sekali. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp85.000. Kemudian ada lagi yang beda di sini namanya begonia bambu. Nah, ini namanya begonia bambu. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp80.000 rimbun seperti ini. Kemudian ada lagi di sini yang namanya begonia black knight. Nah, ya Allah, saiki musimnya begonia, guys. Black knight ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp75.000. Kemudian ada lagi di sini namanya begonia seksi marun. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp75.000. Kemudian ada lagi di sini yang belum mana Pak Broto? Total ya. Begonia mokadot. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp75.000. Kemudian ini peperomia. Watermelon atau peperomia ukuran sekian saya jual Rp85.000. Ini yang besarnya ditunjuk aja. Belum deh, tereng. Masih jelek. Nggih. Lanjut lagi ini guys, ini juga cantik sekali namanya keong emas. Begonia keong emas. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp150.000 sudah secantik ini guys. Kemudian lanjut lagi di sini ada yang namanya seksi marun size gede.
begonia seksi marun size gede ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp175.000. Jadi untuk begonia ini tidak suka banyak air ya guys. Medianya yang bagus merang seperti ini. Jadi merang seperti ini supaya airnya drainasenya bagus Pak Broto, poros. Kalau nyembeng jadi ini anu, londot guys. Busuk. Busuk. Nah seperti ini. Ini ada lagi. Silver. Namanya silver. Pak Broto apa lagi? Begonia silver. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp140.000. Ini mak kurang ditebak Pak Broto. Ah, ini warnanya silver. Nah. Silver. Nggak bentuk apa? Apa yo? Bintang ya, sana. Muka, ono ya. Begonia apa di sini? Daun kecil. Anu begonia moka daun kecil tapi ini sudah serimbun ini guys, cantik sekali. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp70.000. Ini packingnya sing angel. Oh, klik kereta. Wes sing kuwi sing bintang iki kuwi ya. Sing kriwol iki Pak Broto. Oh, kriwol ya. Kriwol. Kriwol sing ana nggone iku kabeh. Oh, iki lho sing nah. Kono rumah sate ku lor. Ya, bingung Bu Broto. Lanjut lagi ada yang namanya begonia kriwol. Nah, seperti ini. Batangnya apik lho. Heeh. Dadi bentuknya kriwol-kriwol ngene, lucu sekali ya Pak Broto. Batangnya. Nah, batangnya bagus lho. Ini bisa dipotong tanam lagi. Oh, gitu ya, sudah. Iya, bisa dipotong. Ya wes, oke. Begonia kriwol seperti ini kita menjual dengan harga Rp90.000. Oh, klik. Kemudian lanjut lagi begonia bintang. Mereka ngarani begonia bintang-bintang ngono ya Pak Broto. Nah, rimbun seperti ini. Ukuran sekian kita menjual dengan harga Rp100.000 sudah secantik ini, guys. Oh, stoknya ada 4, jadi nanti bisa minta difotokan terlebih dahulu. Yeah. Kemudian ada lagi begonia apa ini namanya? Belum tahu namanya. Kalau ini begonia NN. Besar, wapi loh, ini NN ya Pak Broto. NN ya. Ini wapi. Ini Pak Husni mungkin berminat beliau. Ompesona ya. Ompesona. Oke, daunnya besar nih yuk. Oke. Begonia NN super rimbun seperti ini guys. Yeah. Ini hanya bisa dikirim menggunakan kereta api. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp400.000. Binten apa Sami? Binten nih, Sami harganya sama. Oh, begini Binten. Ini 350 yang ini. Oh, yang kecil 350. Nah, yang segede ini Rp350.000. Okay. Wah, sing liyane kuwi kokono, tidak ron. Iki ya apik lho Pak Broto. Ya, ya Allah. Ya apik ya, ngene kena iki. Apik, apik, apik. Nah. Mboten mawon. Enggak wis ngene, Mbak. Guys, ini ada namanya begonia keong emas. Segede ini. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp600.000 guys. Oke, okay, begonia keong emas. Ya ini. Memang tua banget menurutku. Yeah. Lanjut lagi ada lagi begonia keong ijo guys. Keong ijo ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp400.000. Jadi udah kayak keong. Tapi wapi Pak Broto sama tadi. Ya aku buku-buku lah. Orang, kayak udel, onyeng-onyeng. Kayak onyeng-onyeng. Kayak unyeng-unyeng Pak Broto iki. Iya. Lho uap iki. Lah iki keong asli iki keong. Iki ngopo ya apa iki? Keong iki. Keong ya wis. Guys, ini ada namanya begonia keong, guys. Ya. Nah, ini saya sekian kita menjual dengan harga Rp340.000. Oh, klik. Ini yang size lebih kecil. Ini size yang lebih kecil, jadi beda size beda harga. Ini Rp150.000 saja. Ini. Kemudian ini juga baru lagi apa di sini? Begonia salju, guys. Oh, salju. Begonia salju harganya Rp175.000. Yang ini? Begonia keong kecil. Kecil. Size kecil harganya Rp85.000. Rek-rek aja. Iki wis sak Broto. Oh, wis. Wis. Oh, klik. Lanjut lagi sini Pak Broto. Oke. Lanjut lagi ini juga super gembel-gembel guys namanya perwayangan. Perwayangan. Keladi perwayangan. Keladi perwayangan jan ini perwayange ya wis rimbun jekengkeng maksudnya sehat. Sehat iki ketoke bonggole memang ya apik. Apik. Bonggole maksudnya utuh lho Pak Broto, urung-urung disuntik ngarani ya. Oh, klik. Masih asli. Asli. Ukuran sekian saya menjual dengan harga 100 pira Pak Bung Dali, Rp140.000 bintang payu. Oh, klik murah ini. Murah ini guys, 140 stoknya hanya itu ya, 4. Sama, Rp140.000. 6. Ya ini nanti semoga ini nanti diborong sama Pak Husni monggo. Nanti diborong semuanya ini bagus semua, Pak. Ini maksudnya ya kualitasnya bagus.
Oh, ya yang lainnya ya monggo lah. Ya siapa ya. Cepat dia dapat ngono ae. Ya wes, oke. Ya tapi aku berharap ada yang borong. Amin. Amin. Lanjut lagi ada Bambino, guys. Bambino itu ada beberapa ukuran juga. Bambino lek sing kecil ngene iki harganya Rp120.000. Sehat ya. Sehat insyaallah. Sehat sentosa. Ah, sehat sentosa. Kalau yang seperti ini harganya Rp210.000. Jekengkeng ya. Jekengkeng Pak Broto. Ya. Lanjut lagi ada yang namanya apa ini Pak Bro? Burine Regina. Pak, Regina. Regina burine abang. Oh, klik. Nah, ini Regina ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp115.000. Oke. Oke. Kemudian ada lagi di sini iki apa Pak Broto? Kladio apa iki? Black Magic, Bu. Dia Black Magic atau Black Beauty? Varigata, guys. Oh, Varigata. Ini loh Varigata. Oh, iya. Guys, di sini ada namanya keladi Black Beauty Varigata. Di sini saja lagi ya Varigata, Pak Bro. Oh, klik ya. Black Beauty Varigata seperti ini. Aku rapat junjung nih kini ya, guys. Black Beauty Varigata ukuran sekian kita menjual dengan harga Rp850.000 saja. Oke, sudah habis. Kemudian ada lagi Gecko. Nah, ini namanya keladi Gecko. Warnanya seperti ini cantik, koyok boleh ngarani Mojito. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp350.000 saja. Oke. Kemudian ada lagi keladi neon. Seperti ini isinya 2 batang. Sekian saya jual Rp75.000. Oke. Kemudian ada lagi di sini yang namanya apa ini? Lipstick guys, lipstick cantik seperti ini, lipstick pink harganya murah Rp35.000 saja. Okay, ini di sini juga banyak lipstick harga murah. Ya Allah. Jangan anu Pak Broto, istimewa anaknya meruyuk 1, 2, 3, 4 loh. Okay. Anaknya meruyuk guys. Nah, untuk ukuran sekian kita menjual sama Rp35.000 saja. Okay. Kemudian ada lagi di sini yang namanya Snow White guys. Snow White ukuran sekian saya menjual dengan harga sama Rp45.000 saja. Oke. Kemudian lanjut lagi mana ini Pak Broto ya? Oh iya. Ini sing tekok loh ya. Guys, ini namanya Sansevieria tapi yang Superba. Yeah. Nah, ini Sansevieria Superba itu tidak tinggi tapi dia mekrok gitu, guys. Terus iki wis bawa anak banyak seperti ini. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp170.000. Guys, di sini ada namanya aglo bambu ukuran sekian saya jual dengan harga Rp90.000. Kemudian ada lagi di sini namanya anggun ayu yang versi ekonomis, versi kecil. Diven ayu ukuran sekian saya jual Rp50.000. Ada juga diven ayu yang gede, guys. Kalau yang anggun gede, ayu. Anggun ayu seperti ini gede, kita jual Rp75.000. Sudah murah. Kemudian ada lagi di sini namanya aglo diven tisu ya Bangkok. Tisu Bangkok harganya Rp60.000. Kalau ini bahagia diven bahagia harganya Rp80.000. Kemudian ada lagi di sini lagi apa Pak Beto? Sri Rezeki ya. Ya. Beras kutah. Ini kita menjual dengan harga Rp30.000. Kemudian krokodil. Ada lagi diven krokodil seperti ini. Krokodil seperti ini kita jual dengan harga Rp95.000. Kemudian ada lagi di sini yang namanya diven Bangkok. Ukuran sekian saya jual Rp80.000. Kemudian lanjut lagi di sini ada yang namanya aglo Thailand. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp50.000. Ada juga size yang gede, guys. Abot ini. Oh, sudah tak junjung lah, abot. Lanjut lagi di sini ada namanya sepatu film. Biasa. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp90.000 sudah segede ini, guys. Stok ada. Ada dua. Kemudian ada lagi di sini namanya. Cek, saat ini kok gini, sedang. Itu nanti biar diambil nih ya. Ya. Lanjut lagi di sini ada yang namanya ini apa Pak Broto? Diven Panglima Varigata. Pinter. Diven Panglima Varigata Pak Broto ya. Ukuran sekian saya menjual dengan harga 900. Ojo ding larangan. Rp850.000 saja, monggo. Rp850.000. Ya. Gendang cepet laku. Oh, klik. Ora pinter ada di anu pedagang bunga.
Pak Broto sing marahi iki. Yo, kudu pinter padahal mulai. Lanjut lagi guys. Lanjut lagi guys, ini namanya Diven Panglima Varigata yang sudah menor dan juga sudah gede seperti ini. Ini siap apa itu batangnya juga sudah tinggi. Kalau mau dicacah juga bisa ini. Tapi yo tingkat kesulitannya belum tahu ini. Tapi ini cantik Pak Broto, ini sehat ya. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp1.200.000. Oke. Cantik. Nah, ada yang besar lagi ini diambilkan Mbak Ria. Ini ada yang lebih gede lagi guys. Nah, jadi ukuran sekian karena ini varigatanya juga lumayan ya, minor juga. Menor. Yang ini enggak begitu minor tapi ini yang semakin ke atas semakin besar kayaknya. Ini ukuran sekian kita menjual dengan harga Rp900.000. Jadi monggo silahkan di beli sesuai kantongnya ya guys. Oke. Jadi guys, di sini ada yang namanya Aglo Thailand sudah rimbun seperti ini. Ukuran sekian kita menjual dengan harga Rp170.000. Iya. Ini sudah rimbun ya, guys. Kemudian ada lagi di sini namanya Galaxy, ini sudah gede. Ukuran sekian kita menjual dengan harga Rp235.000. Kemudian ada lagi di sini Garuda Diven Garuda ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp250.000. Ini isinya ada 2 batang dan anaknya 3 guys. Jadi ada 5 batang ya. Oh, klik. Kemudian ada lagi, ini mungkin Mbak Bu berminat, namanya kuping gajah Hoko ini. Magnificum. Kita menjual dengan harga Rp475.000 guys. Rp475.000, stoknya ada 2, jadi nanti bisa minta difotokan terlebih dahulu. Oh, klik. Aglo nih, Ma. Direngnya, Kak Bro? Ya, sudah, Kak Bro. Ya. Guys, sekarang spesial Aglo nih, Manan, guys. Ya. Nah, ini namanya Aglo nih, Ma. Kocin. Red Kocin. Nah, Red Kocin seperti ini. Ini isinya banyak batang. Nah, banyak batang Pak Broto. Banyak batang pokoknya. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp750.000. Oke. Kemudian lanjut lagi di sini ada Big Papa. Nggih. Big Papa. Big Papa ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp850.000. Oke. Kemudian ada lagi di sini yang namanya Big Roy. Big Roy ini juga sudah rimbun seperti ini. Jadi isinya banyak, saya putar. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp450.000. Oke. Rp450.000 iki menor, guys. Sapa ta sing golek dengi? Wes pokoke ndang di screenshot disi-disian, guys. WA-nya ke Mbak Santi karena Bu Broto besok rewang. Nanti malam bisa kalau berarti Rabu malam bisa WA Bu Broto, kalau Kamis Bu Broto tidak menjawab, mungkin dijawab hari Jumat. Ya. Abot karena abot wis tak junjuk tak irengne guys. Ini juga super mekrok namanya dikroi sama batangnya banyak wis ndak kena ditung guys. Ukuran sekian saya menjual dengan harga sangat rimbun. Ini juga yo. Ini kita menjual dengan harga kalau ini 700 Pak Broto. Rp700.000. Oke. Kemudian ada lagi ini juga gede-gede lape loh. Ya. Besar-besar semua guys. Ya. Ukuran sekian, ini kita menjual dengan harga Rp600 yang ini. Ya. Berarti yang 600-an mau juga ya. 100, ini 600, ini 700, ini 450. Ini piro iki? 800 nggih. Kalau yang ini 850. Oh, klik. Yes. Yes. Terus yang situ. Nih. Lanjut lagi yang kecil-kecil, guys. Nah, kecil-kecil seperti ini. Kecil-kecil cabai rawit. Cabai rawit harganya borju Rp240.000. Kemudian ini sama borju harganya Rp295. Kemudian ini namanya Red Borju juga Rp240.000. Kemudian Heng-Heng ini Rp90.000. Nanti bisa minta difotokan terlebih dahulu.
Kemudian ada lagi ini namanya Komankon. Soft green, oh, harganya Rp290.000. Kemudian Snow Mountain. Sama lagi. Snow Mountain. Ukuran sekian saya jual Rp290.000. Kemudian Ruby versi ikinimi saja harganya Rp60.000. Kemudian Bipapa yang seperti ini sudah gede, guys. Kok ya dicokot ular loro lho dadakan lho. Walang. Ini ya wes tak kasih murah Rp100.000 saja. Oke. Lanjut lagi. Jamada. Pak Bertok apa? Kira-kira bener apa ora? Namanya Frozen. Oh, Frozen. Frozen harganya Rp265.000. Klik. Kemudian lanjut lagi. Panama. Harganya Rp280.000. Kemudian Sundrop harganya Rp320.000. Kemudian Greenbowl harganya Rp380.000. Kemudian Caribbean harganya Rp180.000. Kemudian Kipodor emang ya. Rp190.000. Ini kemudian ini namanya Rengganis. Rp450.000. Kemudian lanjut lagi Frozen harganya Frozen ini cantik, guys. Rp480.000. Kemudian lanjut lagi iki apa sih ini? Red cochin. Red cochin ini wis gede seperti ini harganya Rp170.000. Klik. Lanjut lagi iki sing istimewa. Legacy harganya Rp800.000. Klik. Kemudian lanjut lagi Caribbean Rp290.000. Kemudian lanjut lagi apa iki? Pride of Sumatra. Pos harganya Rp530.000. Oh, klik. Kemudian iki kecil-kecil cabai rawit Red Stardust harganya Rp150.000 ae. Ya. Lanjut lagi. Iki namanya Paramroy. Kocin, Pak Bro, Rp100.000 saja. Lanjut lagi. Iki kocin juga Rp90.000. Iki kocin ngene to. Lanjut lagi iki cantik, guys. Iki jenenge apa iki? Silver Bell apa, Pak Bro? Rp95.000. Kemudian sing murah iki jenenge apa, Pak Bro? Butterfly cukup dengan Rp70.000. Kemudian butterfly yang rimbun seperti ini harganya Rp350.000. Terus endi neh? Kae gede, oh dereng. Mana? Sing NN barang mungkin ngene. NN. Sampun dia mau. Ini ya, Bro. Yang belum ini, Pak Broto. Ini ya belum, Mas. Red Stardust, guys, ukuran sekian kita menjual dengan harga Rp350.000 saja bintang payu. Oh, klik. Rp350.000. Bismillah. Lanjut lagi yang namanya yang belum ini. Siapa di sini nih? Pipa mutasi harganya Rp160.000. Klik. Kemudian iki Venus harganya Rp170.000. Kemudian iki terus bawa anak satu Ruby harganya Rp115.000. Kemudian iki sing cantik apa, Pak Broto? Snow White ukuran sekian kita menjual dengan harga Rp290.000 sudah serimbun ini, guys. Murah ini guys. Sudah rimbun seperti ini loh. Oh, klik. Murah ini, guys. Lanjut lagi di sini ada yang namanya apa lagi, Pak Bro? Lipstick atau apa? Manilope. Yeah. Lipstick ya. Harganya Rp190.000. Kemudian ada Big Roy istimewa, guys. Ini anaknya ada 3. Big Roy cantik seperti ini. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp90.000 bawa anak 2. Murah ini, guys. Rp95.000. 95, Pak Bro. Nah, Rp95.000. Klik. Kemudian lanjut lagi di sini ada yang namanya Silver Bell. Harganya Rp170.000. Ini sudah
bawa 5 batang silver bell. Kemudian lanjut lagi di sini ada silver bell juga, harganya Rp190.000 saja, isinya sudah 2 batang. Lanjut lagi di sini ada yang namanya silver bell juga, sudah rimbun seperti ini. Harganya Rp300.000. Assalamualaikum, jumpa lagi sama Bu Broto. Ini sore-sore tempat kedua Pak Broto ya hari ini sore-sore. Doaku moga-moga panjang kafe yang di rumah selalu diberikan kesehatan, rezeki lancar, berkah barokah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja yang pertama ini ada tanaman unik. Kalau di rumahnya Pak Darwin itu tanamannya unik-unik semua, guys. Ini namanya, saya baca dulu namanya, Kritosperma Beccaria Num ST Papua. Nah, jadi bentuknya unik sekali seperti ini. Ini napa sejenis alokasi ya, Pak? Kritosperma. Oh, ngoten. Kritosperma. Sejenis blackjack. Blackjack lho, oh, sejenis blackjack. Heeh, oh, tapi bentuknya unik sekali. Blackjack ya sik mahal kok, eh. Untuk ukuran sekian kita menjual dengan harga Rp1.400.000. Stoknya hanya ada 2 ya, guys. Jadi siapa cepat dia dapat. Ini seperti blackjack namun daunnya unik sekali, guys, seperti ini, dan ini jarang sekali ditemui, guys. Kemudian lanjut lagi ini namanya tanaman api. Anu, menika Abelmoscus manihot. Abelmoscus manihot ST Papua. Jadi ini cantik sekali daunnya seperti ini, seperti api, unik sekali. Ukuran sekian kita menjual dengan harga Rp950.000, guys. Rp950.000. Kemudian ada lagi di sini namanya Cryptosperma Macrotum SP Papua. Jadi ini sejenis blackjack juga ya, sejenis ini juga, namun ini motifnya seperti ini. Ukuran sekian kita menjual dengan harga Rp500.000. Kemudian lanjut lagi di sini ada Chrysmatilotis, nggih Pak? Chrysmatilotis SP Borneo. Ya. Ukuran sekian, ini daunnya unik sekali, kita menjual dengan harga Rp150.000. Oke. Ingkang saking Papua niku wonten, Mas. Nah, ini ada lagi dari Papua juga sejenis ini, juga sejenis ini. Unik sekali. Ya, bentuknya seperti ini. Ini kayak blackjack tapi godongnya cendek, Pak Broto. Anu ini pun kupingnya pun panjang. Kupingnya panjang. Ini kayak blackjack tapi kupingnya panjang, guys. Bisa besar. Bisa besar. Untuk ukuran ini namanya Kritosperma Gregorio Hambali. Saya ketageng ya, Pak. SP Papua. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp600.000. Klik. Kemudian unik sekali ini namanya Piper Blackpink SP Papua. Piper Blackpink ukuran sekian saya jual Rp150.000. Tapi ini kok namungan, namung setunggal tadi juga ini kok bonus saking Riko. Oh, ngaten. Nggih, sing kula tanggap harganipun. Lanjut lagi ada Skin Dapsus Tribuli Silver SP. Jadi Skin Dapsus Tribuli daunnya tebel, ukuran sekian saya jual Rp150.000. Kemudian ada lagi di sini yang namanya apa, Pak Meniko? Zebrina. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp150.000. Kemudian ada lagi di sini namanya Sisma Chevron. Harganya Rp150.000. Kemudian lanjut lagi ada yang namanya Boya Lidi Merah. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp200.000. Boya Lidi Merah. Tomena Varigata SP. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp150.000. Kemudian ada lagi di sini cantik sekali, ini namanya Amidrium Medium Silver. Ukuran sekian saya jual Rp150.000. Stoknya ada 3 di sini, guys. Kemudian lanjut lagi di sini ada namanya Pilagatis Total SP Borneo. Harganya Rp150.000. Kemudian lanjut lagi ada Jacqueline, harganya Rp150.000. Kemudian ada lagi di sini namanya Sisma Walici SP Borneo. Ukuran sekian saya jual Rp150.000. Kemudian ada lagi, sama cuma ya, beda motifnya saja, guys, dengan yang ini. Kalau ini motifnya anu gini, kepiar, ini di tengah, numpuk di tengah.
Okay. Ini namanya Sismatoglottis SP Borneo, harganya Rp150.000. Ini stok lain harganya sama Rp150.000. Kemudian lanjut lagi di sini ada yang namanya Piper Red. Harganya Rp150.000. Lanjut lagi di sini ada yang namanya Homalomena Tricolor SP. Mana? Harganya SP Borneo harganya Rp150.000. Borneo Kalimantan. Stoknya ada dua, guys. Kalimantan Selatan. Ini kok saking Kalimantan Barat. Lanjut lagi ada Homalomena Tricolor SP Borneo. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp150.000. Lanjut lagi ini sama dengan yang tadi ini ya, Pak Bro. Ini juga sama, yang beda ini. Ini ada namanya Nebula, ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp100.000. Yang kecil ini belum. Ini. Lanjut lagi ada yang namanya Alokasia Nebula size sekian kita menjual dengan harga Rp200.000. Kemudian lanjut lagi di sini ada yang namanya Ardisia Pumila harganya Rp150.000. Kemudian yang belum di sini ada Antoro Velvet harganya Rp300.000. Oke. Mana yang belum, Pak? Ini yang besar ini loh, Pak. Ini kok. Napa nih, Pak? Ini kok Zebrina. Lanjut lagi Zebrina SP Sulawesi Utara. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp180.000. Ini cantik sekali, daunnya jentit, guys. Daunnya ke atas seperti itu loh. Pilokode. Pilokode. Betul-betulnya seperti pilokode, tapi ini sejenis alokasia. Jadi daunnya naik ke atas gitu. Oke. Ini kok Sunerella. Ini kok jadis pun senes begonia. Lanjut lagi Sunerella, guys. Ukuran Sunerella ukuran SP, ukuran sekian saya jual Rp200.000. Ini daunnya berbulu, guys. Belakangnya seperti ini. Bunyi wale, Pak. Punkuf. Lanjut lagi ada Homalomena Punkuf, guys. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp150.000. Bunyi wale, Pak. Oh, itu Jacqueline. Nah, ini Black Jack, guys. Yang ini sering ditemui kalau ini harganya Rp150.000. Daunnya unik cantik seperti ini. Nah, ini juga sejenis itu blackjack itu. Cryptosperma. Nah, cuma beda motifnya ini merah, ini gini. Nah, jadi ini tanaman hutan yang amat bervariasi, guys. Sinerella gitu. Lanjut lagi ada Sinerella sama ini warnanya hijau, harganya Rp150.000. Ada namanya Jemani, harganya murah saja cukup dengan Rp80.000. Lanjut lagi ada Homalomena Black SP Borneo, ini versi ekonomis harganya Rp150.000. Lanjut lagi di sini ada yang namanya Pilagatis Gutata, harganya Rp150.000. Lanjut lagi ada yang namanya Piper Pramatum, harganya Rp150.000. Kemudian lanjut lagi di sini ada yang namanya Homalomena Army SP Borneo. Army ya? Homalomena Army, harganya Rp180.000. Cantik sekali. Kemudian lanjut lagi di sini, guys, ada yang namanya Jacqueline, daunnya segede ini. Kita menjual dengan harga Rp170.000. Kemudian yang seperti ini harganya Rp170.000. Kita nganggap kayak gini. Lanjut lagi ada Lea Amabilis SP Borneo, harganya Rp150.000. Kemudian lanjut lagi ini namanya Huma Army Sumatera Barat. Mi Sumatera Barat harganya Rp150.000. Kemudian ada lagi di sini Sabrina SP Sulawesi Rp150.000. Kemudian yang tadi sama Piper Red harganya Rp150.000. Kemudian di sini ada ini Lea Amabilis, tapi beda motif. Yang ini seperti ini merah, guys. Kalau yang ini cenderung putih. Jadi daunnya ini lebih merah. Harganya sama Rp150.000. Ini juga sama Rp150.000. Ini kafe tempat. Lanjut lagi di sini ada yang namanya Sisma Black
Metallica harganya Rp150.000. Nah, ini yang istimewa sekali, guys. Bentuknya seperti army, trotol-trotol. Seperti ini metalik, ukuran sekian kita menjual dengan harga sama Pak ya. Rp150.000. Rumah SP ya. Sampun wau. Nggih. Mriko. Iki durung lho. Iki tengah. Nah, ngadepi, ngadepi pun sampingnya. Nah, niku. Oh, menika skin. Skin tapi. Ada lagi di sini namanya Skin Dapsu Silver Hero, harganya Rp150.000. Lanjut lagi ada yang namanya Skin Dapsu Strebuli Dark Susu Borneo, harganya Rp150.000. Very cute. Unik sekali. Ini lebih tebal, guys, daunnya. Jadi ini tebal, warnanya hitam. Sansei Feria. Satu-satu pokoknya. Yeah. Lanjut lagi ini Sansifera semua, guys. Ini Sansifera Suala Cafes. Suala Cafes. Suala Cafes. Harganya 100 maaf. Ukuran sekian kita menjual dengan harga Suala Cafes 90.000 ya. Kemudian lanjut lagi ini namanya Pingu. Pingu Ikula. Harganya sama 90.000. Kemudian lanjut lagi di sini namanya Crocodile Rock, harganya Rp90.000. Kemudian lanjut lagi Sansifera Donsi. Donsi Midnight Star, sama harganya Rp90.000. Kemudian ini Sansifera Matsoniana, harganya kalau ini Rp150.000. Yang ini hibrid marga Rp150.000. Wes kabeh koyo iki. Oh ini yang belum. Ini Cleopatra. Putri. Nggih, Cleopatra. Iki sampe. Pokok daerah nggih. Sansifera Cleopatra Rp90.000. Sing ngene iki, jape iki. Iki. Ini belum ada namanya. Anu, wonten kok. Putri. Oh ini. Ada Sansifera Gracilis, harganya Rp90.000. Yang benteng mau beli. Lanjut lagi Sansifera Brown Kirki, harganya Rp90.000. Sansifera Manii, harganya Rp150.000. Mini I, guys. Sansifera Mini I, Rp150.000. Lanjut lagi Sansifera Brown Kiwi size besar, harganya Rp250.000. Ini yang super gede, guys, namanya Sansifera Silver Blue, harganya Rp250.000.